Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Poli. Kali ini saya habis tadi sih, habis kasih makan kucing jalanan sekitar kampung Jojoran. Ada bapak-bapak yang lagi keliling kampung jualan kembang tahu. Beliau ini udah lama masuk kampung, keluar kampung Jojoran, Kalidami dan Mojo, teman-teman. Nggak ada salahnya kita bantu promosikan usaha beliau dan beli dagang beliau. Oke teman-teman, barangkali ketemu beliau, borong ya teman-teman, biar beliaunya cepat pulang. Luar biasa enak loh kembang tahunya. Selain jualan kembang tahu, beliau juga jualan kacang hijau teman-teman. Baru tahu warungnya kalau selain jualan kembang tahu atau tawa, juga jualan kacang hijau. Lokasinya tadi ada di sekitar rumahnya Mas Reno ya, Jojoran 3A Blok 3. Nah, tadi Mas Reno juga beli dong guys, kembang tahu. Oke, di belakang saya ini Mas Reno nih. Mas Reno Wengi. Nah, sama Suandi. Mas apa satunya? Oke, dari mana Mas? Dari mana? Dari Rombeng. Dapat berapa tadi Rombengnya? 10 ribu. Oh, 6 ribu. Mantap. Beli es ya? Oke, terima kasih ya. Oke, kecil-kecil udah hebat ini. Dadah. Oke guys, kita lanjut ya. Jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa nonton sampai habis ya teman-teman, biar dapat rekomendasi dari YouTube. Semakin sering nonton, semakin panjang durasinya, insya Allah channel ini bisa cepat berkembang. Terima kasih ya teman-teman. Doakan channel ini sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Guys, selamat siang guys. Kita lagi keliling kampung guys, ketemu dengan bapak penjual kembang tahu, tahua. Nah, jangan lupa like subscribe-nya ya guys. Mas Rino lagi beli ini. Nah, jos gandos. Saya semangkok 5.000 boleh? Boleh? Nggih Pak, oh enggak. Alhamdulillah teman-teman, beli semangkok 5.000 teman-teman buat pelarisin beliaunya nih. Beliau ini keliling Jojoran, Kalidami, Mojo dan sekitarnya teman-teman. Barangkali teman-teman temu bapaknya langsung aja beli ya. Mari kita peduli dan promosikan UKM Indonesia. Nah ini teman-teman, oh, topinya keren ini. Tapi ala-ala Jepang teman-teman. Nah, peninggalan Jepang guys. Ini khusus buat mancing juga bisa teman-teman. Buat canggupi mancing gak tahu nih harga berapa ya. Tapi belum segini. 30 mungkin ya. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Nah, dengan Pak siapa ini? Pak Ali. Pak Ali guys. Ya, jangan lupa ya. Mampir. Dibeli guys kalau lewat di kampung kalian ya. Jojoran, Kalidami. Mojo ya. Mojo juga. Kertajaya. Mojo kadang-kadang. Mojo. Oke, teman. Ini saya beli 5.000 di layanan, guys. Luar biasa ini. Semoga bapaknya laris manis jualannya. Oke, bismillah ya. Kita nongkrong sambil nikmatin kembang tahu atau tahua kalau di Surabaya, teman-teman. Jangan lupa beli ya, guys. Mari kita peduli dan promosikan UKM Indonesia. Semangat, Lur. Pali, jempolnya mana? Oke, sip. Teman-teman, videonya ini masuk kampung Jojoran 3A, khususnya Blok 3 ya teman-teman. Di sana ada penjual mie ayam, jualan di dalam kampung. Beliau juga apa ya, juragan mie. Menyediakan untuk kebutuhan mie ayam, mie pangsit di sekitar sini teman-teman. Nah, alhamdulillah nih, lagi ngitung uang nih. Kira-kira dapat banyak enggak ya? Jam segini udah mau habis ya, Pak Ali? Alhamdulillah ya. Separuh, masih separuh. Ini nanti, ini rencana mau kemana nih? Ke arah Kalidami, Jojoran. Nih, tahua, kacang kuah, kacang hijau. Loh, ada kacang hijau juga? Wah, baru pertama kali saya tahu ini. Saya kira cuman kacang kuah, tahua gitu teman-teman. Ternyata ada kacang hijau teman-teman. Ya, lain waktu kita nanti kita beli kacang hijaunya ya teman-teman ya.
Tapi disiapin uangnya dulu, harus sesuai dengan harganya. Ini teman-teman, kita makan dulu teman-teman. Gimana kabarnya Pak Lisyat ya? Jualan sejak tahun berapa ini kira-kira itu? Tahun 2010. Ya Allah. Udah hampir 13 tahun ya. Jualan 3 tawa kemang tahunnya. Oke teman-teman, kita nikmatin ya tawa kali ini ya. Bismillah. Yuk, jangan lupa peduli dan promosikan UKM Indonesia. Semangat lur. Doa ada Mas Bagus. Lagi ngapain tuh? Wis sak cekel wis sak jalakno le. Bismillah. Iya lur. Wis aku tak ngomong dhewe le. Oke lur, saiki kamera dicekel baku le. Coba li lur. Ya, aduh tangan gemeter gimana pedaan ini. Lur, bismillah lur. Mantap lur. Mukbang sik mangan kembang tahu tawa. Cak Ali yang jajaran keliling ini. Lembut lur. Manis. Mantap. Iki wis rada anget le, panas sing mana enak le. Oke, siap-siap. Jadi pembeli ku rasa seger panas-panas ngene. Aja petang lur. Bet ngene lur ya. Oke. Enak lembut lur. Manfaatnya apa iki? Unik. Bisa buat tahan tubuh. Tahan tubuh ya. Iya. Penyembuhan ya. Penyembuhan. Enggak ada badan minum ini makan ini. Ngerges. Sip. Mantap deh. Cek lur, tak kokop ya lur ya. Iya, tenang ae yo aja kesusu. Mas Marcel, Mas Marcel tahu. Mboten. Mboten, oke, monggo. Nggih Mas Marcel. Lur, tak cocep lur. Langsung enak ser banget ono apa ya? Aja ini lur, enak. Alhamdulillah lur, entek lur, wis wae bayang ya. Sayang sendok karo iki nek kantek lur. Oke lah, jangan lupa like, subscribe deh. Channel YouTuber beliau. Sekali lagi, mari kita peduli dan promosikan UKM Indonesia. Matur nuwun. Matur nuwun Cali. Oke. Wayang bayar, guys. Nah.